Salouk. En strappen, Salouk. En dan gaat hij binnen. En dan is het 2 tegen... Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? Dikutip dari tribunews.com, Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belgia KMSK Dense. Lantas pertanyaan selanjutnya, kapan Marcelino Ferdinand akan melakoni laga debutnya di Belgia? Direktur olahraga KMSK Dense, Adrian Esparaga, angkat bicara mengenai peluang debut Marcelino Ferdinand. Pemain kelahiran Jakarta ini sudah menjalani sesi latihan bersama tim yang bermarkas di Burgemeester Van de Wille di stadion ini. Laga terdekat KMSK Dense, yakni akan tampil Challenger Pro League 2022-2023 melawan SCV Dender EH pada hari Senin 6 Februari 2023. Laga pekan ke-21 ini akan digelar di markas Dender di Dender Football Complex. Adrian Esparaga menjelaskan jika tim KMSK Dense saat ini masih mengurus izin kerja untuk Marcelino Ferdinand. Proses ini akan memakan waktu hingga 15 hari ke depan. Adrian menegaskan jika waktu yang ada cukup untuk melakukan penyiapan debut Marcelino. Dia memperkirakan debut tersebut akan terjadi setelah semua proses dilewati dan Marcelino akan siap tampil untuk KMSK Dense. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.